So ovarian cancer ni, seperti yang kita tahu, ovari ni adalah sejenis kelenjar yang ada kepada wanita, di mana tujuan dia lah untuk menghasilkan hormon lah untuk kitaran period kita dan juga untuk kita menghasilkan telur yang matang dan seterusnya untuk perempuan tu mengandung. Okey, kita kena faham ovari kita ni dia terdiri daripada tiga jenis sel, iaitu epithelial cell, stroma cell dengan germ cell. Daripada tiga jenis ni dia boleh jadi tumor. Faham tak? Dia tak kisahlah A ke B ke C ke. So kita kena faham juga, bukan semua kanser adalah kanser berbahaya. Ada dua definisi, iaitu benign dan malignant. Kalau benign ni adalah kanser yang tak berbahaya. Kalau malignant ni kanser yang boleh metastasize, dia boleh spread, dia adalah bahaya. Puan Adibano kena ni most likely is a metastasize lah, sekejap je lepas tu dia dah meninggal. Okay, untuk ovarian cancer ni kebiasaannya kita boleh kata dia silent killer. Sebabnya di awal-awal kebanyakan wanita yang dapat ovarian cancer ni dia tak sedar. Especially sebab benda tu kecil kan, daripada kecil lepas tu dia besar-besar-besar, last kali baru dia dapat detect. So common symptom yang dia akan dapat bila dia ada ovarian cancer ni, period dia tak teratur, lepas tu dia dapat vaginal bleeding, and then dia akan ada obstructive symptom di mana bila ovari dia dah besar, dia menekan organ-organ yang di sekeliling ovari tersebut. Contohnya dia menekan dekat kita punya usus, maka pesakit akan mengalami masalah constipation. Kalaulah ovari tu duduknya ke depan sikit, dia lebih menekan kepada kita punya pundi kencing, makanya patient akan ada frequent urination. Dia akan rasa kram, terkencing lah. Dan bila dia besar-besar-besar lagi, dia akan mula menolak organ yang dekat atas. So patient akan easily feel fullness. Dia akan rasa makan sikit je tapi cepat kenyang. Dan lama kelamaan bila dia dah mula metastasize, dia akan ada simptom-simptom yang lain di mana dia akan nampak perut dia semakin besar, lebih jelas, rasa sakit-sakit belakang sebab dia dah max kat dia punya tulang. Patient akan rasa, akan nampak badan yang sangat susut, lepas tu dia tak selera makan. So itu antara simptom-simptom ovarian cancer. Selain tu, risiko untuk mereka yang dapat cancer ovari, patient yang kita kata nulliparous, dia tak pernah berkahwin, dia tak pernah ada baby. So itu memang risiko untuk dapat cancer. Actually breast cancer pun sama. Kalau you single, dah lama tak pernah kahwin, tak pernah menyusu badan, semua tu you ada risiko untuk dapat ovarian ataupun breast CA. Untuk mereka yang obese dan juga mereka yang ada family history of cancer, any cancer in the family, dia boleh ada risiko untuk dapat ovarian cancer lah. Untuk faktor lifestyle yang boleh mendedahkan ataupun merisikokan pesakit tersebut untuk dapat ovarian tumor ni, bila tak jaga makan dengan betul, sebab dia akan increase obesity kan, kita tahu tadi one of the risiko untuk dapat benda tu. And then smoking, alcohol, patient tak exercise, yang common thing lah yang menyebabkan risiko untuk dapat tumor tadi. So treatment wise, untuk patient yang ada ovarian tumor ni, bila kita refer dekat pakar, kebiasaannya sama ada kita bagi radioterapi ataupun kemoterapi. Dan dia punya severity tu macam mana, patient boleh tahan berapa lama. Benda tu depends on presentation patient tu, sama ada dia datang dah betul-betul very late ataupun very earlier. Kalau sangat awal, insyaAllah dapat diselamatkan. Tapi kalau datang pun dah stage 4, dah ada simptom-simptom yang lain-lain tu, dah teruk-teruk sangat dah, biasanya dia tak bertahan lama lah.